Dampak mewabahnya pandemi virus corona atau COVID-19 membuat perekonomian kini sudah semakin tertekan, dan kondisi ini pun tidak menutup kemungkinan akan berimbas terhadap keuangan di setiap perusahaan yang terancam semakin terpuruk. Menyikapi kondisi ini, pihak pemerintah Kabupaten Batanghari mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah setempat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para karyawan. Namun jika kondisi tidak memungkinkan dan keuangan perusahaan sudah semakin terpuruk, perusahaan diminta dapat mengambil kebijakan dengan merumahkan sementara para karyawan hingga kondisi kembali dinyatakan normal. Dari hasil monitoring Dinas Naker Trans kabupaten Batanghari mengaku sejauh ini belum mendapat laporan dari perusahaan terkait kebijakan pengurangan tenaga kerja. Bahkan perusahaan yang tersebar di 8 kecamatan sampai saat ini diklaim terpantau masih beroperasi secara normal. Menurutnya kondisi ini belum begitu berdampak terhadap keuangan perusahaan di Bumi Serentak Bak Rekam. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan, kena mungkin kena faktor uh, produksi yang tidak bisa ekspor dan sebagainya, maka kami mohon supaya pekerja itu tidak sampai di PHK. Minimal dia bisa di rumahkan. Sehingga kalau dirumahkan, pekerja masih tetap menerima upah paling tidak 50% dibayar. Biar dana Trio Jambi TV